Astagfirullahaladzim. Baru gua habis lebaran pisan udah bikin dosa lagi, guys. Pat ya. Kenapa sih, Dek? Biasa anak muda, kebiasaan banget. Orang digigit tetep tuh. Bentol. Ini kayak mau mandi. Urup. Nih, kasurnya jebrik begini nih anak muda. Iya, gila. Bagaimana orang banyak tetep? Lagian ngapain sih, Ki? Malam-malam kemari, ganggu bae aki-aki. Lah gue namanya kayak emang ponakan. Gue longokin, takut busuk di kamar bae. Iya, iyalah, rewel banget aki-aki. Duduk sini, duduk, duduk. Duduk, itu. Depan tuh, depan. Ngapain sih, Ki? Malam-malam kemari. Makanya ditanya ngapain, hilang barang, lebaran mersen mah. Fugu-fuguin apa, Ki, gue kemari? Udah tenang. Lagi dah disuguhin, ada bae tau. Ya, roti nih. Roti setahun sekali, asal lebaran doang adanya. Ide. Pak. Ya, elah. Palsu. Asal lebaran isinya rengginang roti ginian. Ampun gua mah. Oh, kayak. Eh, Ki, ngomong-ngomong, asal usul rengginang itu bagaimana sih, Ki? Lu pengen tahu asal usul rengginang? Nih, rengginang kalau pengen tahu silsilahnya ya. Rengginang terdiri dari suku kata reng. Itu berarti ireng atau hitam. Oh. Gin itu gintok. Oh. Kalau nang berarti nangkot. Oh. Jadi rengginang itu hitam, gintok, nangkot. Gitu. Iya. Iya ya baik ngerti orang lo. Lora. Ya. Japlon. Oh, iya. Ah.